Sebentar dulu, keluar dulu, keluar dulu. Tidak boleh ada di dalam lapangan. Ini pertandingan belum selesai. Silakan di luar semua. Tunggu selesai dulu. Kalau bawa make up bisa di luar. Ini adalah laga drama adu penalti perdana di babak 8 besar. Iya, kita lihat pemain nomor 4 diberikan kepercayaan sebagai eksekutor kedua dari JWS FC. Berhasil. Dan selanjutnya penendang kedua dari Tengkol Junior. Nomor 2 jaga gawang sepertinya. Rizky diberikan kesempatan babak adu penalti ini. Sementara di babak drama adu penalti ini unggul JBM FC 2-1. Dan ini adalah eksekutor keempat. Setelah 3 eksekutor sebelumnya, Engel Junior, 2 orang eksekutornya gagal. Dan dari JBM FC, 4 orang eksekutor yang gagal. Berhasil. Kata tanpa harus ada eksekutor kelima, pertandingan dapat dipastikan akan dimenangkan oleh JBM FC. Namun apabila berhasil, maka masih ada kesempatan lagi. Luar biasa pemain cilik. 3-2 untuk keunggulan dari JBM FC. Dan ini adalah pemenang kelima apabila berhasil, maka dengan sendirinya JBM FC berhak melaju ke babak semifinal Liga Remaja. Akhirnya JBM FC memastikan satu tiket menuju babak semifinal setelah melalui laga yang cukup menegangkan. Laga ini harus diselesaikan atau dituntaskan lewat Tengkol Junior untuk melakukan salam fair play. Selamat. Untuk melakukan salam fair play, namun Tengkol Junior.